5 tantangan terakhir Serambi. Pada minggu terakhir Serambi penghuni rumah terakhir bersama Shopee, tidak ada komandan, keymaster, simas atau mbak, dan penghuni kebal. Pada 5 hari terakhir Serambi penghuni rumah terakhir bersama Shopee, akan dilakukan tantangan yang berbeda setiap harinya. Dan ada satu bintang yang didapat pemenang harian. Vote akan diakumulasi selama 1 minggu. Dan penghuni dengan vote terbanyak akan mendapat 1 bintang di malam final. Di malam final, peraih bintang terbanyak akan menjadi penghuni pilihan. Penghuni lainnya akan beradu games. Dan pemenangnya akan berhadapan dengan penghuni pilihan untuk bertanding game terakhir. Dan pemenangnya akan menjadi penghuni rumah terakhir bersama Shopee. Pada rapi, pada cantik, iya pada ganteng. Oh, sorry. Saya yang paling cantik. Oh, ya. Sorry. Kalau itu saya sih dari lahir ya. Aduh. Nih, kali ini kita seperti biasa menjalankan wasiatnya dari si Jahit ya. Aduh. Dikocok-kocok bolanya, dikocok-kocok. Satu, dua, tiga. Wah! Nih. Ini. Wow. Itu ditahan, mana mau jalan dia. Siup lagi kali, siup lagi. Wah. Siup lagi. Enggak. Enggak gini. Enggak. Tapi keluarnya di sana. Yang benar ternyata aku. 3 2 1. Satu, dua, tiga. Seru, buka mulut. Sama rasanya. Oh, karena aku tuh gak kerasa tadi kalau aku kalah. Jadi, selamat buat yang menang dan buat yang kalah mungkin boleh santai sebentar. Gua mau minum kopi. Ya, Ciko buatin kopi. Kalau Dendi sama Eko terserah mau. Susu, buat manis, teh manis. Terus gua maunya ya jalannya ke dapur jalan monyet. Nah. Balik lagi jalan monyet. Nih kayak coba gini. Coba contohin dulu. Nih, tuh. Nah, gitu. Sekalipun jalan monyet ya. Aduh. Malu lagi ntar kita pasti ini jalan lagi. Suara. Nah, kita terus, cepat. Gak boleh ketawa, ulang. Kalau enggak, ulang. Oh, Ciko, suara, aduh. Suara. Itunya kurang, suara. Kakinya kurang. Suara, ya, suara. Ya, suara. Nah, gitu, bagus. Suara, gak boleh ketawa. Bagus. Lagi. Aduh. Nih, lagi. Aduh. Suaranya. Ciko, serius, kalau enggak, ngulang lu. Nah, gitu. Nah, terus. Matanya melotot. Ferry, yang kedua Ferry. Terus. Suara. Terus. Ayo. Mata melotot. Terus. Ya. Awas. Suara, suara. Serius, kalau enggak ngulang lagi. 1, 2, 3, ayo. Suara. Jangan lupa. Itu bunyi anjing. Terus jangan ketawa. Cuma suara kiri, aduh. Jangan ketawa. Garuk. Suara. Udah ya. Aduh. Pantesan aja gua jomblo. Tahu enggak itu bukan kayak monyet, kayak anjing laut. Pemirsa Setia GTV, perjuangan ke-6 penghuni yang masih bertahan semakin sengit. Dan hari ini merupakan titik terakhir perjuangan mereka untuk mendapatkan rumah senilai 2 miliar. Seperti yang kita tahu, Ferry merupakan penghuni dengan posisi teratas dengan kepemilikan 2 bintang.
Dan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk para penghuni menambah bintang mereka karena ada tantangan keberuntungan. Lalu siapakah penghuni yang akan mendapatkan bintang kemenangan hari ini? Bersama saya Gracia Indri, ini dia episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Hari ini adalah games terakhir di Serambi, yaitu tantangan keberuntungan. Dan mudah-mudahan hari ini Ferry bisa dapat bintang yang ketiga. Semoga aku terpilih menjadi penghuni pilihan pada saat malam grand final. Ya, mohon untuk semua pendukung dan keluarga vote Ferry melalui Shopee ya. Makasih. Baik pemirsa GTV, kali ini adalah tantangan yang terakhir untuk para penghuni. Kita akan mulai dari games yang pertama sampai dengan games yang ketiga, yaitu tantangan terakhir Serambi di tantangan keberuntungan. Akan dibagi tiga babak ya, langsung aja kita panggil para penghuni. Penghuni! Ya! Silakan berbaris di samping kiri. Papan. Ini adalah tantangan, lima tantangan terakhir Serambi. Yang benar-benar terakhir, yaitu di tantangan keberuntungan. Jangan patah semangat. Jangan merasa bahwa oke, hari ini biar aja dia yang menang. Jangan merasa seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu keberuntungan lagi ada di tangannya siapa hari ini. Teman-teman, ini games yang pertama. Bisa kalian lihat yang pastinya games di tantangan keberuntungan kalian dipersembahkan oleh Shopee. Shopee, nomor satu tempat belanja online se-Indonesia. Di sebelah kiri kalian sudah ada sasaran. Di mana sasaran itu harus kalian kenai dengan anak panah yang ada di sini. Kita akan memberikan 5 anak panah. 5 anak panah ini kita kasih waktu kalian maksimal 10 menit. Tidak usah buru-buru walaupun waktunya memang kita catat. Tapi yang paling penting adalah poin yang kalian dapatkan. Ketika anak panah kalian itu mengenai warna merah ini, berarti kalian mendapatkan 10 poin. Okay. Tapi kalau ternyata mengenai hitam, 9 poin. Begitupun seterusnya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Kalau ternyata ada di luar area lingkaran ini, berarti kalian nilainya 0. Kita kasih waktu masing-masing 10 menit dan juga 5 anak panah. Kalau misalnya kalian udah siap, kita langsung akan acak siapa di antara kalian yang main duluan. Siap? Siap! Fishball! Baik, segera ditunjukkan. 1, 2, 3. Nomor 1 adalah Gumai. Nomor 2 adalah Dendi. 3 adalah Eku. 4 adalah Michiko. 5 Devi dan 6 Ferry. Speaker. Duka kangkula demen sampean. Oh, aho, eh. Demane kula ngantim blek-blekan. Oh, aho, eh.